kebunnya Pak Udin, teman-teman. Ini lombok keriting. Nah, kita di atas ini tampungan airnya untuk penyiraman dengan sprinkler. Ini semuanya sudah ada sprinklernya. Nah, ini airnya dipompa dari bawah sana, teman-teman. Baru ditampung di sini. Kemudian ini dipakai nyiram dengan menggunakan kincir. Nah, ini ada ikannya juga, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur. Teman-teman, saat ini saya ada di lahan petani Bapak Udin. Saya mendapat undangan untuk hadir di sini. Ini lahan tanaman tomat yang sudah berumur 5 minggu. Ini varietasnya Serpo. Nah, ini di lahan tepatnya di Desa Marta Dinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Langsung saja, teman-teman, kita amati tanaman tomat ini. Ini kondisi tanaman tomatnya. Nah, untuk pengairannya menggunakan sprinkler, penyiraman dengan sprinkler. Tanpa menggunakan mulsa tanaman tomat ini, teman-teman. Nah, ini di daerah kami ini musim penghujan beberapa bulan yang lalu itu curah hujannya tinggi mengakibatkan buah dari tanaman tomat ini banyak yang rontok, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Dan kita lihat di tanaman tomat ini ada beberapa masalah. Nah, ini ada penyakit yang menyerang di tanaman tomat ini, teman-teman. Nah, ini penyakit bercak daun. Nah, ini kalau tidak segera ditangani akan cepat menyebar, teman-teman. Di kesempatan kali ini kami berbagi pengalaman cara kami dalam melakukan pengendalian penyakit bercak daun ini. Teman-teman, yang kami gunakan adalah fungisida baik sistemik ataupun fungisida kontak. Nah, untuk fungisida sistemik, teman-teman, sering kami gunakan fungisida skor atau amistartop. Dan untuk fungisida kontaknya sering kami gunakan fungisida antrakol atau detain. Untuk dosis, teman-teman bisa lihat di kemasan fungisidanya. Nah, penyemprotan penyepraiannya secara bergantian.
Terima kasih sudah klik video ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.